bantuan kosong yang pertama keduanya. Turun, cuci tangan, duduk. Nanti didata oleh begitu selesai, udah di swab. Gimana ya? Apa suruh nunggu di sini, itu ambil kursi. Dulu, hasilnya positif, apa negatif, masuk. Wah, itu dulu, jangan sampai melewat. Ini beda tempat. Jadi ini dari bis yang 98. 98. Menurut kita kan sebenarnya sudah ini kan enggak hal. Malam hari ini kita gabungan dengan Polres Kota Pekalongan, yaitu menghalau para ziarah yang datang dari luar Jawa Tengah, yaitu dari Malang, Surabaya dan sebagainya. Diperkirakan ada 10-14 bis yang akan ditolak di Sapura, akan disuruh kembali dan di sini dilaksanakan swab dulu. Sementara ditutup karena dengan tambahnya COVID-19 ini yang positif banyak dan sebagainya di Kota Pekalongan, sementara ditutup semuanya, tidak boleh, dan para peziarah diperintahkan untuk balik kanan kembali ke wilayah masing-masing, yaitu ke Jawa Timur. Harapan kami selaku dari yang mewakili Bapak Dandim agar masyarakat lebih waspada, jangan sampai nanti ada yang terkena atau terkena virus yang pendatang dari luar Jawa, luar daerah, luar provinsi Jawa Tengah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.